Ayo jalani dengan bahagia. Nobita, kamu ini bagaimana sih? Itu, aku kan sudah tulis semua yang aku tahu, Pak Guru. Apa kamu bilang? Tidak, Pak. Tidak apa-apa. Lagi-lagi, sepertinya Bapak harus bicara lagi dengan ibumu. Pulang sekolah nanti, Pak Guru akan ke rumahmu. Aku jadi malas. Huh? Oh iya, aku mau main ke rumah si Suka saja. Kalau ngobrol sebentar dengan si Suka, pasti perasaanku bisa lebih tenang. Aku habis dimarahi Mama. Aku disuruh belajar lebih giat lagi. Dapat 85, tapi masih dimarahi. Kalau dapat nilai seperti aku, apa yang terjadi? Sekarang perasaanku jadi makin tidak enak. Maaf. Maaf kalau sudah mengganggu. Ada apa ya, Pak? Aku adalah penjual kamus kanji. Apa kamu mau membelinya? Ini bagus sekali untuk belajar. Aku yakin bisa meningkatkan nilai pelajaranmu. Jangan singgung soal nilai sekolah aku dong. Sudah kuduga. Zaman sekarang kamu seperti ini sudah tidak laku lagi. Permisi. Lebih baik aku menyerah saja. Selamat datang. Siapapun, tidak ada yang mengerti betapa suramnya perasaanku sekarang. Kamu kenapa? Dalam hal apapun aku pasti gagal. Kamu dapat nol lagi? Iya. Makan kue saja, pasti jadi lebih lega. Tidak usah. Wah, itu ada si Suka. Bohong. Ini ada komik baru. Tidak mau. Sepertinya masalahmu berat, tidak ada semangat. Apa boleh buat deh? Promenade kebahagiaan. Promenade itu apa? Jalan untuk membuat bahagia. Ayo, coba kamu jalan dari sana ke arah sini. Nama alatnya aneh sekali. Baru satu langkah, tapi tiba-tiba perasaanku jadi lebih tenang loh. Ayo teruskan, biar perasaanmu lebih bahagia. Yang benar. Bagaimana? Wah, hebat. Aku bahagia. Rasanya lega. Aku jadi ingin menari-nari. Syukurlah. Benar juga. Tapi aku sedang sibuk belajar. Nanti kamu juga tahu. Ayo, kalau mau protes nanti saja. Sekarang coba dulu. Begini. Bagaimana? Lama-lama perasaanmu jadi ringan, kan? Semakin dipakai, dia semakin pendek. Hanya demi membantu aku belajar, pensil ini mengorbankan nyawanya. Oh, pensil, maafkan aku. Doraemon, kenapa jadi begini? Seharusnya tidak begini. Jalanannya terbalik. Kalau dari arah berlawanan, perasaannya akan menjadi sedih. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Ayo, bangunlah. Sekali lagi, berjalanlah ke arah yang berlawanan. Si Suka, bertahanlah. Tiba-tiba, beban di hatiku jadi hilang semua. Rasanya, aku ingin berterima kasih pada semua orang. Terima kasih banyak, Nobita. Walaupun tidak ada yang mau beli, aku harus tetap jalan terus. Coba lewati jalan ini, Paman. Ayo, Paman, silakan. Ada-ada saja. Menyenangkan. Rasanya luar biasa.
Permisi. Iya. Aku menjual kamus kanji yang sangat menarik. Iya, aku mau beli. Terima kasih banyak. Terjual, tidak bisa dipercaya. Aku seperti bunga yang mekar. Akhirnya barangku laku terjual. Wah, Giant hebat. Keren sekali. Aku juga mau coba dong. Ah, nggak boleh. Nanti rusak. Soalnya Nobita kan mainnya payah. Kalau aku sih jenius. Jadi main apapun juga pasti aman. Oh. Betul, betul. Aku kasih pinjam Giant karena dia jagonya main remote control. Aduh. Awas, awas. Aduh, gawat. Nih, aku pinjamkan. Tidak akan aku maafkan lagi. Siapa yang memainkan pesawat ini? Nobita, itu jangan dipegang terus. Aku. Kamu ya? Bukan aku. Gimana dong? Oh iya, pinjamkan alat itu. Sudah tahu di sini sempit, masih saja main remote control. Oh, sebenarnya sih bukan masalah besar. Kaca pecah bisa diganti yang baru. Yang benar. Iya, sekarang silakan main lagi sepuasnya. Jangan sungkan-sungkan. Baik. Kok gak marah? Iya. Hei, Nobita. Sini, kembalikan. Hah? Kan tadi kamu sudah pinjamkan. Siapa yang bilang begitu? Tidak. Selamanya kamu juga gak boleh pinjam. Lagi pula mana pernah aku mau pinjamkan mainanku. Nobita yang lemah, jangan lari kamu. Tunggu. Padahal aku kaya, tapi kenapa aku malah pelit begini? Seharusnya aku jadi orang baik karena punya banyak uang. Aku ini payah. Aku kuat dan jago berkelahi, tapi menindas yang lemah. Aku juga payah, 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 payah. Jaya, Cuneo. Nobita? Ibu, tunggu. Ibu Nobi, kebetulan. Aku baru saja mau ke rumah Anda untuk membicarakan soal Nobita. Kamu kok tidak bilang, Nobita? Sebenarnya... Nobita! Aku kenapa harus pusing dengan masalah seperti ini? Pak Guru, apa yang mau dibicarakan ya? Tidak jadi. Ini cuma soal sepele. Berhasil! Langit masih biru, jalan masih panjang. Bumi ini memang tempat yang sangat indah. Tidak masalah, semua aman. Nobita hari ini dapat nilai 0 lagi, tapi dia masih anak yang sangat ceria. Jadi tidak ada masalah. Walaupun sering dapat nilai jelek, yang penting matahari tetap terbit. Aku permisi. La 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 la. Nilai nol akan selamanya bersinar. Nobita, sudah berapa kali ibu bilang? Tapi Pak Guru bilang kan tidak masalah, Bu. Iya kan, Bu? Ibu tidak setuju. Jangan lari. Dapat nol itu tidak perlu dibesar-besarkan. Ayo bangun. Ibu baru pulang belanja. Ada kue buat kamu. Hei, Nobita. Kembalikan promenade kebahagiaan itu. Oke, aku juga sudah selesai kok. Kamu ini selalu saja. Ibu merasa yang paling sengsara dan menyedihkan. Aku bosan hidup seperti ini terus. Gara-gara aku, Nobita malah jadi semakin pemalas.